Ya, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan juga Wakil Ketua DPRD Banyumas menemui para pengunjuk rasa. Ya, hari ini hari Senin tanggal 5 September tahun 2022. Mugi melaporkan dari area kantor Kabupaten Banyumas. Ini Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan juga Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Dr. Budi Setiawan dan juga para wakil Ketua DPRD Banyumas menemui para pengunjuk rasa. Wakil Ketua DPRD Banyumas dari Partai Gerindra ini, Wijiono. Pada 3 hari Presiden Jokowi menetapkan harga BBM kembali naik. Padahal sebelumnya pemerintah janji tidak akan ada menaikkan BBM hingga akhir tahun. Pengkhianat atau tidak teman? Pemerintah melalui Menteri Sosial Ibu Risma menggantikan akan mengeluarkan 100 miliar bantuan langsung tunai. Tetapi itu hanya obat penyelamat. Karena BLT hanya bersifat temporer, sedangkan payment harga BBM akan permanen. Betul ini yang memang. Apakah BLT adalah solusi mutlak untuk kita? Thank you.
khusus untuk kelangsungan mega proyek oligarki Israel. Bani Mas, Insinyur Ahmad Usyam, sama Ketua DPRD Kabupaten Bani Mas, Ibu Setiawan dan juga Wakil Ketua DPRD Bani Mas, Ibu Setiawan. Turunkan harga BBM, teman-teman semua.
turunkan harga BBM, turun semua. Selanjutnya ada penyampaian orasi dari Putra SMN UMP. Di mana kawanku, di mana kawanku, tak pernah disampaikan hati. Di mana kawanku, di mana kawanku, tak pernah disampaikan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit orasi dan analisis ilmiah dan saya perwakilan dari Forum Mahasiswa Nasional Purwokerto. Sekarang dunia tengah mengalami kemerosotan dan dominasi tebal oleh imperialisme Amerika Serikat dan pertentangan sulit dengan Tiongkok Rusia. Kawan-kawan, sampai sekarang dunia masih belum pulih akan dampak pandemi COVID-19. Ini kembali lagi diperparah oleh penajamnya pertarungan antara imperialis Amerika Serikat dan resipasi Ukraina dengan kesejahteraan yang dicapai oleh AS dan NATO perang dalam perang apapun dan dalam hal Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD kembali ke pendopo kantor kabupaten. Ada pelemparan aqua gelas, ini terkena lemparan aqua gelas. Sudah mulai ada muncul. Ini terlempar aqua gelas ini mbak-mbak ini nih. Dari sana. Wah, ada lemparan gelas lagi. Ada lemparan air mineral gelas lagi. Lemparan ini nih aqua gelas, air mineral gelas kan. Ini anggota Satpol PP ya, yang perempuan ini kena lemparan air mineral gelas ini, dibasah-basah ini. Ya.
Kalau kita mau bawa tuh juga nih, 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 kalau kita mau bawa tuh juga nih,